Dan seperti mana kata dalam perancangan kerajaan, kita perlu tahu juga direction kerajaan. Namanya 2 tahun lalu bila kita berdepan dengan COVID, kami yang terkesan. Dan keadaan kita, alhamdulillah, di Sarawak, satu-satunya kerajaan di peringkat negeri yang menyediakan bantuan dan sokongan kepada mereka terkesan melalui BKSN daripada perancangan kerajaan. Dan di peringkat negeri Sarawak, sudah pasti kita kena mendalami apa yang disebutkan oleh fungsi program kita ini, iaitu post-COVID development strategies 2030 Sarawak. Banyak strategi di sana. Kita sediakan bagaimana kita dapat menambahkan dan kita dapat memenuhi apa yang diperlukan oleh kerajaan ini. Terima kasih kerana menonton Malaysia Decides. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga klik video di sebelah sini untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung pilihan raya umum ke-15.